Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah bahwa di antara penyakit-penyakit hati adalah apa yang Rasulullah SAW gambarkan tentang munafiqin. Arba'un. Empat perkara. Kalau empat perkara ini ada pada orang tersebut, maka dikatakan munafiqan khalufan. Kalau ada khoslatun minhunna, fihi khoslatun minan nifaq. Kalau ada empat-empatnya lengkap, berarti dia munafik murni. Kalau ada salah satunya, berarti dia punya sebagian dari sifat munafik. Idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan, wa idza khasama fajara. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji dikhianati, kalau dikasih amanat dikhianati, berjanji diselisihi, diberi amanah berkhianat, menyembunyikan ilmu, berdusta, menyatakan tidak tahu padahal dia tahu, mengatakan yang benar sebagai kebatilan, atau mengatakan yang batil sebagai kebenaran hanya karena dunia, ini berarti orang sudah punya penyakit parah. Tinggal tunggu kapan, na'udzubillah, kematiannya. Sakit yang tidak dijenguk. Sakit yang kita tidak kasihan kepadanya. Sakit yang kita malah membenci dia. Ini sakit yang mengerikan. Kalau sakit jasad, kita banyak yang menengoknya. Banyak yang berbela sungkawa, semoga lekas sembuh. Tapi kalau sakit dengan penyakit khianat, penyakit dusta, penyakit menyelisihi janji, dan penyakit idza khasama fajara, setiap dia bertikai kebablasan, berlebihan. Perkara dunia sampai menghalalkan darah. Perkara yang demikian sampai seperti itu berlebihan. Maka ini ciri-ciri juga dari ciri-ciri munafik.